Ush, siap. Yep. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me. Again, Motivate SD at Shoot. Okay, hari ini gue gak lagi dengan Titan, dan sekarang gue lagi dengan Digo alias Sobat VPR, punya adik gue. Oh, lagi habis gue sertis. Yap, habis gue sertis hari ini, dan gue gak dulu sebentar gue video karena stok video lagi habis, jadi jarak upload lagi. Hahaha, sedih. Oh ya, astagfirullah, udah pada banyak mana sih, tai, astagfirullahaladzim. Oh ya, satu lagi, apa sih lupa kan, sial. Oh ya, ini, ya baru update lagi ya, karena hari ini lagi sibuk untuk lagi buat video baru, video pendek yang bernama 301 Cinta yang akan kami produksi bulan Februari nanti, syutingnya nanti. Untuk para subscriberku, jangan lupa kalian subscribe YouTube baru kami, itu VRM Production. Nah, susah sebutnya. Karena kan itu akan ada gua, tapi gua aman sih, gua sebagai kameramen situ, kameramen. Dan nanti gue akan upload itu temen gue Ibnu Jiri yang megang channel itu. Itu akan banyak tentang film-film pendek, tentang film-film yang film-film pendek kayak film percintaan, film motivasi dan lain-lain. Baik ya, mungkin itu aja sih yang mau gue tahu dulu. Yang itu lagi, ini yang untuk banget studio masih aktif, itu masih gue handle itu untuk video larinya nanti belum ada karena lagi sibuk semua, sering lagi sibuk semua. Itu bahas tuh tentang banyak tentang video tentang ini lah, tentang apa sih tuh tentang kayak apa sih tuh ini itu agak lupa kurangnya. Oh iya, tentang ini, tentang kayak sinematik itu, lineup studio itu. Baik, tentang video-video gitu, sinematik, dan lain-lain. Kalau untuk pendek-pendek, kalian bisa lihat di video di channel gue satu lagi, yaitu The FRN Studio Production. Itu tentang, itu akan banyak film-film pendek kok, tenang aja. Itu memang khusus untuk film pendek. Dan untuk motovlog, di sini kok, masih sini, masih di area motovlog, masih aktif. Ya, tapi saya gak upload dulu, karena lagi banyak kerjaan untuk ada video itu, banyak ada job-job lain juga sih, sekalian lagi nyari-nyari juga. Ya, untuk ini mungkin itu dah, baca kasih tahu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Subscribe, apalah, bodo amat. Up, kalau masih itu sih masih etak-etak. Oh ya, sekarang kita lagi mau lihat dulu sekalian nyoba gimana si Titem ini, gimana si Dugo enak atau enggak bawaannya. Kayaknya sudah enak, ini sudah agak enak sebaiknya sekarang, enggak lagi kayak tadi yang agak berat stangnya. Ini baru servis, aduh, baru servis, baru saya servis motor ini. Ini lah baru servis ya, bawaannya enak, tapi tahu bulan-bulan ke depan apa gimana, atau masih ada masalah ya, atau yang masih ada masalah lagi sana bisa cek lagi bisa. Oh ya, tadi gue habis di Honda Barokah yang gak DR sama dia, itu bagus tempat servisnya. Karena kan itu tempat langganan gue, kalau servis motor yaitu Honda khas Barokah yang DR sama dia, ya ada putus kuning itu. Dan untuk kalian yang mau untuk servis motor bisa situ, lebih enak kan tempatnya, lebih ramah orang-orangnya, lebih enak orangnya untuk diajak tanya-tanya tentang masalah motor.
itu maaf saya, ini enggak endorse kat apa, ini jujur, dia ini jujur, ini enggak, ini enggak ada endorse, ini enggak ada polisi habis waktu ini enggak endorse kat, cuma ini aja sih, cuma testimoni aja enak aja sih bawaannya tadi. Wah, bawaannya enak banget kan, dari masih agak jujur sih maksudnya ya salah kalau motor ini motor baru. Halo pak, bisa pak tak pesan. Jalannya pak, mantap dia. Maaf kalau kamera agak ke atas. Ini kan setengah mata hitam, hitam jadi agak ini lagi, agak ke atas jadi hanya nggak ke bawah. Nanti gue setting lagi kak untuk dengan si Dugo. Jadi terlalu atas banget kelihatannya dari kaca, nggak ke bawah, nggak ke atas, tapi ke arah atas banget. Mau lihat ini, mau lihat. LRT dia buka balik jalan. Macet cak. Oh ini simpeling. Pegel juga sih pak CBR, CBR sepuluh ini susah. Terlalu ini nih. Kena naik. Tolong sekarang kita lagi di arah simpang. Oh simpang siapa? Simpang 4 Polda, Pak Polda. Wah, saya juga tempat sama Polda. Isi Pak. Semoga yang bagus kan, nggak lagi cak dulu yang ini. Ini sekarang lah di arah simpang ini ke arah Bonti Kayu ini. Jadi kita dulu motor sekalian kita video baru. Iya. Insya Allah ini ya. Bahkan ada ada sih ada ini jadi nggak jadi bahaya kek lagi apa kek lagi ada apa lagi ini sih lagi mau aja sih jalan aja dulu hari ini fokus jangan ke depan. Harus numpuk matikan. Wah terbuka mantap. Untuk kalian yang mau follow IG gue bisa kok gitu. Sudah gue tulis IG gue di itu di outro gue, jadi kalian bisa follow. Tetapi untuk Ayo Motor Vlog sih sudah gue ubah jadi VRN Production itu IG nya sekarang. Ya kalian untuk kalian follow IG gue dengan IG kalau di gua di ini memang unscape ada 95 itu IG gua anu kan itu IG pribadi jadi gua buat untuk ini dia untuk semuanya untuk ini kerja semua. Nah itu aku ubah dan sekarang kita akan lagi menuju ke kayu lagi di kali ini. Wow jalannya mantap juga, mantap juga, macet lagi pak, macet. Wow. Terpet. Iya kalau kalian mau endorse bisa ini kak bisa kirim ke IG gua untuk di endorse asik endorse endorsement boleh tapi jangan nih ya jangan bisa bawa payudara atau cewek agak jangan juga tas cewek lah hijab emang gua cewek pakai hijab ya kalau untuk motor kalau untuk ini kak bisa ke kalau untuk endorse jilbab hijab atau apa sih tuh. Emang gue cewek, anjay. Aduh, udah hujan lagi nih. Nggak bawain lagi aku. Udah. Jangan sekali lagi yuk. Sekali lagi kita langsung pulang. Dung. Oh ya, untuk subscriber Palembang. Minggu bisa nggak kita sanmori bareng? Untuk yang ini, sanmori bareng di ini. Cuman dan sanmori bareng. Lagi sebenarnya pengen semua di bareng tapi nggak tahu waktunya sih lagi banyak
jobs gara-gara untuk film ke depan. Film-film itu kan lagi ini butuh-butuh tenaga, butuh-butuh dulu ekstra otak, kata orang sih ekstra otak. Jadi ya mungkin untuk mau yang mau Januari baru kan bisa bulan-bulan depan sih, bulan-bulan depan kok insya Allah kosong aku. Tapi jangan pas puasa ya, pas hari lagi puasa. Orang kan pertengahan, pertengahan bulan ini lah, Maret lah, kalau ini gawe. Orang sih masih gawe untuk sekarang nih, masih apa masih nyari alang kelapa kita lurus. Jalannya bagus, mantap juga. Kita akan mulai lewat ke kiri, jadi cepat. Udah jangan nih, takut kiri, kiri berah. Jaya sih napi nih, aku tahu lagi tanya kasar aku nih, bahannya apa tidak sih? Nih. Pantainya kendor pak, aduh pantainya. Pernah kan lagi bunyi kendor pantainya, aduh ya Allah. Pam, nah, oh jalannya mantap juga. Duduk. Mantap juga. Iya, pagi. Yang baru apa? Yang baru subscribe channelku ya, welcome to jungle. Ya, setelah kami para aliens sedang berjuang di hutan. Yap, yang itu nanti gue perkenalkan lagi diri gue. Oh iya, langsung aja sekarang, bentar. Oke, perkenalkan nama gue Muhammad Taris, nama asli gue. Gue alumni Universitas Swasta Terbuka di Palembang. Terus, apa lagi ya? Gue anak pertama dari 4 saudara. Gue anak pertama. Dan sekarang gue lagi fokus ke di film-film pendek sama dengan water vlog. Ya itu sih, kalau sekarang masih nganggur. Apa lagi? Umur gue sekarang 23 tahun. Gue lahir Agustus. Ah, caranya? Gue lahir di bulan Agustus 95. Nah, 95 kan. Dan sekarang lagi fokus untuk cari kerja dulu sambil nge-vlog dan buat film pendek. Halo. Mungkin itu aja sih bisa gue perkenalkan diri gue kepada subscriber baru yang baru follow yang baru itu. Nah, apa lagi ya? Ya, ya, ini gue alumni SMA 2 Palembang. Yang alumni SMA 2 bisa chat gue. Nanti bisa ketemuan, bisa reunion bareng teman-teman gue sama juga YouTuber. Ya sama dua. Wah pak, nggak terlalu pak, besar pak. Wow, asap pak. Awas. Oh jalannya pak, mantap juga. Ini kalau udah kaca, baca simbang, besok kita baca hari ini. Bisa lah. Dan sekarang kita lagi mau ke bacot. Masuk ke blok nian. Allah. Gue ini. Tai, depan ini. Astaga, ya Allah, jadi kotor aku hari juga. Motong depan lagi, udah mau lagi. Udah. Udah, bentar. Waduh. Ouch. Apa lagi ya, mungkin ada sih, ada lagi yang mau gue bahas. Ya kita fokus jalan saja di hari ini. Ya karena jalannya agak-agak ya, jelek, jadi gue gak fokus untuk vlog, untuk ngomong. Jadi gue maaf kalau sini banyak gue stop dulu ngomong. Nanti sudah jalan selesai baru gue ngomong lagi. Baru kita chat ngobrol lagi. Gue gak fokus ini. Jadi banyak apa asap dengan jalannya selalu ini bagus untuk dilewati. Sedih sih jalannya, aduh Allah. Aduh, gedeg-deg. Oh, boleh belok pula. Oke. Wih. Hello. Karena kesel. Oh, cewek cantik pak. Lalu satu lagi, kecepatan itu. Teman-teman, hujan.
karena kesele, sungguh sele, sangat sele, tetap sele, sampai, sampai, jadi tak akan kemana. Wow, semua Pak lewat juga. Iya, kita lewat saja ya, kita mengapa saja hari ini. Oh, sakit mulut aku. Karena kesele, sungguh sele, tetap sele, antap sele. Swelo, swelo, itu nama merek sandal. Tak jangkut tak? Eh, durian tu jangkut deh. Apa dibuang itu? Karena kesel. Iya. Aduh, apa sih? Oh, kaget. Oh iya, ini kaget gua. Ting. Wow, ting. Gue udah ini. Haha. Karena kesel. Kesel. Sangat slow. Pasti kungan. Santai, santai, kita akan menikung pacar orang. Asik. Anjay pacar orang, janganlah. Kedipah gue itu gak buat nikung pacar orang. Alhamdulillah, saya cari mendukung banget untuk nge-vlog. Hah, gak pan-pansnya kemarin. Karena aku slow. Aduh, gak tau. Cukup slow, hot slow. Oh, jalannya tak banyak juga. Oh, oke, jalannya mulai turun. Oke. Oh, ini motor baru Honda. Sampai. Oh, kepengkok ya. Hah, ini motor ini. Santai. Santai, gua akan berikan jawaban. Yap, sekarang ini muka gua naik X sebentar di motor. Oh, ini susah juga, jadi ini caleg. Ini susah juga caleg, boleh, mantap. Atau yang besar di gua ini Adas, atau uang. Ini kursi kita. Karena aku selo, sungguh selo, amat selo. Wow. Ini bengkang sih, bener bengkang sih. Mau ini stang si Hugo nih, ada bengkang. Ya gitu ya. Karena aku selo, sungguh selo. Ada mobil. Eh, kemana? Karena aku selo. Tumbuh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Jalannya memang lah santai. Ah, bang. Buruk. Ah, Vidia. Oh, Vidia. Apa namanya? Cantik, ya. Cantik. Tak pernah lihat juga lah. Hahaha. Alien. Mantap dia. Turunkan Anda Master. Untuk bertarung. Wow. Ini motor lagi. Motor.
gabungan antara CBR dengan CB 50 dengan Mega Pro. CB 50 R. Terza. Wah, jalannya mantap juga. Mantap juga. Oke. Okay. Bentar saya tebak stop dulu untuk biasa. Untuk matikan mic dengan ini dulu. Aduh. Oke, aduh. Si kamu ini anjay. Tahu kamu ini anjay deh. Ini aduh. Wow, jalannya pak. Bentar, kita jangan tepuk dulu. Kita bawa antara Velza, CD 50 dengan Mega Pro. Mantap juga, keren untuk motornya. Karena lurus, mesin CD 50R, bodi Velza, bodi Mega Pro. CB 50R 10 Terza di Terza jadi 50 mantap gabungan ya, mungkin ini kali mungkin Terza dengan CB nikah kali udah punya ini sini ya tak kali ya CB ini ya ini lagi bisa sampai lagi lewat jalannya kayak gini, jalannya kayak gini. Ram kita diketip pak, kita diketip pak up naik atip pak, atip khusya Allah Allah kita sedih wadaw jalannya. Kami ni balik ke rumah ni. Masuk Pak Eko. Aduh. Antenya kendor ni kan. Tadi lalu pergi kenceng ni. Ante kendor ni kan. Lupa dikencengkan. Ouch. Okay. Musuh kita kanan kiri mulut besar semua. Aku takut. Aduh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Sriwijaya. Ku ingin. Sudah. Kalau nyemak ini pula, bagus nak pilih. Allah. Tuh, terutak otak, terutak galak lah. Tengah jalan kecil lah ini. Tengah sini pula dia. Allah. Allah, setem. Tengah ini, dulu. Setem dia, ini. Allah, ting. Ding dong. Wow, jalannya. Tipe turun ngeri juga. Wow, mantap juga. Ya Allah. Baru ganti oli, baru lah ini motor ini. Gak turun pula ini. Ini kok semi-touring vlog. Kita maju dikit, baru kita kayak ini mati ini. Ya Allah.
Asli pak. Waduh. Juga apa entam ini juga segala ini. Ah, kita jantara dua mobil terasa. Ding dong bukalah ding dong du. Waduh, salah ambil tempat kita hari ini. Oke dah. Aduh mati. Oke, wesh, sakit aku. Aduh. Allah, sakit. Aku takut pak. Ding dong Oke guys, mungkin disini dulu videonya. Ya maaf kalau ini tidak usah lagi. Ya thank you sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan tonton like. Gue Bang Tufok SD. Say goodbye.